Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi di laman YouTube The Daun Segar, yang mana kami akan kongsikan beberapa teknik penjagaan pokok-pokok terutamanya yang ada di nursery kami. Dan untuk hari ini saya akan memperkenalkan anda tentang satu pokok perhiasan yang sesuai untuk indoor maupun outdoor, iaitu pokok Cycas Revoluta. Ini adalah contoh pokoknya, yang mana pokok ni selalu pelanggan bertanya pada kami tentang cara penjagaannya yang sebenar. Okey, di sini saya akan kongsikan. Okey, ini antara yang terjadi. Selalu pelanggan-pelanggan kami tanya kenapa pokoknya daunnya macam ini, dan apakah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah sekiranya berlaku. Sebenarnya pokok ni tak begitu rumit penjagaannya, yang mana jika berlaku perkara-perkara sebegini, langkah yang patut diambil adalah gunting dan ambil pokok tu, potong di betul-betul bahagian pelepah yang hujung. Maksudnya potong je. Just potong. Ambil ni, buang. Begitulah yang lainnya. Okay, cuma selepas pemotongan daun-daun ni, dia akan ambil masa sekurang-kurangnya lebih kurang 1 bulan untuk tumbuh tunas baru. Di sini yang anda perlu tekankan. Okay. Dalam tempoh 1 bulan, dia lebih kurang akan tumbuh tunas yang sebegini. Dan untuk fasa ni adalah fasa yang anda perlu jaga, yang mana tunas ni ulat cukup suka. Dan apa yang anda perlu buat ialah, saya bukan promote Fumacilla, cuma produk ni memang bagus, iaitu jenis water base. Yang mana apa yang anda perlu buat adalah spraykan pada pucuk-pucuk yang sebegini, sekurang-kurangnya sehari sekali cukup. Dan spray macam tu je. Cukup. Cuma kalau hujan, contohlah pokok ni anda letak di luar, kalau hujan, maksudnya spray dia dah terhakis, anda spray lagi sekali. Itu kalau boleh buat sehari sekali sehingga daun yang bertunas ni betul-betul daun matang. Apa yang dinamakan daun matang ialah daun tu dah mula mengeras dan tajam. Seperti inilah. Dia dah mula keras, hujung dia dah mula tajam. Maksudnya pokok daun dah sebegini dah tak perlu spray lagi. Ulat dah tak makan dah daun macam ini. Okey, di nursery kami, kami jual pokok ni mengikut saiz-saiz tertentu, iaitu contoh seperti ini. Ini saiz S, yang ni saiz L. Dan yang paling besar ni adalah saiz double XL. Untuk melihat berapa harga dan kualiti yang ada, anda boleh terus ke laman Shopee kami, iaitu The Daun Segar. Dan di sini juga kami akan tunjukkan contoh sekiranya pokok ni ditanam direct tanah. Itulah hasilnya. Boleh terus fokus ke situ sekejap. Dan pokok ni dah berusia hampir 15 tahun. Untuk pokok-pokok ni, macam saya cakap tadi, sekiranya berlaku daun-daun yang mula rosak, apa yang perlu kita buat adalah potong saja. Potong dan pastikan tunas yang baru tu kita jaga dengan semburan water base. Itu sahaja. Alright. Ini antara pokok-pokok yang senang cerita. Macam saya cakap tadi, bila daun-daun ni masih lagi lembut macam gini, ini adalah penjagaan yang perlu dititik beratkan. Jangan jimat sangat dengan spray, iaitu kita spraykan. Sebab apa? Pasar ni ulat cukup suka, dan kalau misal kata kita tak bertindak, ulat yang bertindak. Jadi sebelum pokok kita rosak disebabkan serangan serangga, spraykan setiap hari sehingga daun ni cukup matang. Okey, untuk pokok ni sebenarnya ramai pelanggan kami bertanyakan tentang nama sebenar. Kalau ikut pelanggan, ada yang panggil dia pokok palma, ada panggil dia sawit mini, ada panggil dia paku haji gunung. Dan di peringkat kami tak jadi masalah apa pun namanya, inilah pokoknya. Dan kami sedia berkongsikan pada anda cara penjagaannya sehingga ia betul-betul memuaskan hati anda. Okey, itu sahaja untuk hari ini daripada kami. Jangan lupa like, subscribe dan follow apa sahaja laman sosial kami. Daun Segar. Sekian, terima kasih.